Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, channel saya Wesley Art Kreatif. Oke, kali ini saya ingin membahas tips tutorial bagaimana caranya untuk membuat papan nama atau papan reklame. Jadi di sini saya menggunakan cat minyak top color untuk membuat dasarnya ya, dan dicampur thinner supaya hasilnya lebih joss dan mantap. Oke teman-teman semua, jadi di sini kita menggunakan stiker untuk membuat hurufnya ya, biar hasilnya lebih terang dan mantap, dan hasilnya dijamin pasti rapi. Jadi pertama-tama kita potong dulu cutting stiker yang telah kita buat tadi. Oke, kita cutting secara manual. Oke teman-teman semua, begini ya caranya ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, setelah selesai kita potong tadi, sekarang saatnya kita untuk melepas stiker yang tidak kita gunakan, biar kita tinggalkan tinggal tulisannya supaya ini nanti kita lengketkan kepada pelang mereknya. Oke, gini ya. Oke, kita kelupas lagi, kita buang sisa-sisa dari stiker yang tidak kita gunakan. Oke, untuk proses selanjutnya, sekarang tinggal kita pasang pada plat besi. Sekarang kita pasang stikernya ya teman-teman ya. Begini caranya ya, kita gosok-gosok dulu sampai merata, biar hasilnya nanti tidak ada gelembung dan hasilnya rapi dan mantap. Begini ya teman-teman semua ya. Oke, setelah stiker tadi yang kita pasang itu telah melengket rata sama plat besinya, sekarang tinggal kita lepas masking tape-nya atau kayak plastik biar mudah untuk melengketkan stiker tadi. Untuk proses selanjutnya, sekarang tinggal kita ukur dulu jarak antara judul di atas sama yang di bawah, biar hasilnya nanti merata ya teman-teman ya, biar jangan ada yang miring. Jadi kita tandai dulu pakai pulpen. Oke, setelah itu tinggal kita pasang lagi stikernya, kita gosok-gosok lagi sampai merata. Lalu kita lepas lagi masking tape-nya ya. Jadi kira-kira begitulah cara seterusnya ya teman-teman ya. Begitulah caranya untuk memasang stiker pada plat besi. Untuk membantu perkembangan channel saya, buat teman-teman semua yang telah menonton ini, saya berharap untuk mendukung channel saya, jangan lupa klik share, like, komentar, dan terakhir subscribe ya teman-teman ya.
Nah, ini dia teman-teman, ini dia hasilnya. Stiker yang telah kita pasang sudah menempel semua rata sama platnya. Sekarang tinggal kita pasang logonya ya. Ini logo dari Bakti Usada, logo kebidanan. Oke teman-teman semua, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton channel saya ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, video tutorial dari saya ya teman-teman. Terima kasih.